Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hendy Zulfiari. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini saya akan melakukan transfer saldo ke downline saya di aplikasi Omah Pulsa ya. Oke. Nah, caranya di sini saya sudah membuka aplikasi Omah Pulsa ya. Ini halaman depannya. Halaman beranda. Oke, sekarang kita pilih yang bergaris 3 di kiri atas ya. Oke, kita pilih saja. Kemudian di sini kita pilih transfer saldo. Nah, setelah itu kita pilih transfer saldo ya. Nah, di sini kita tulis ID agen atau nomor HP downline kita ya. Jadi karena saya sudah menyimpan nomornya, tinggal saya pilih di sini ada icon telepon, kita pilih. Nah, setelah seperti ini kita tinggal menulis nomor downline kita itu ya. Ya, ini dia nomornya. Ya, sudah langsung otomatis ke sini. Sekarang jumlahnya berapa kita ingin transfer ya? Saya mau melakukan transfer saldo sejumlah 40.000 ya di sini. Selanjutnya kita pilih kirim. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Transfer voucher ke akun Handysell sebesar 40.000, saldo awal 41.000, berakhir menjadi 1.458 ya. Oke, jadi sini sudah berhasil ya. Oke, kita kembali. Ya, sekarang saldo saya sudah berkurang. Yang tadinya 41.000 sekarang berubah menjadi 1.000 lebih ya. Oke. Nah, begitu caranya kita melakukan transfer saldo ke downline kita, dan setelah downline kita menerima saldonya dan ketika mereka melakukan transaksi, maka kita akan mendapatkan komisi di setiap transaksi mereka. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, and subscribe ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.